Halo anak hebat, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak hebat, tahukah kalian apa itu proklamasi? Proklamasi adalah pemberitahuan resmi kepada rakyat dan dunia mengenai pernyataan kemerdekaan suatu negara. Sebagaimana kita ketahui, kemerdekaan bangsa Indonesia telah diraih dengan perjuangan yang sangat panjang dan berat. Selama 3 abad, para pahlawan telah berjuang dan berkorban jiwa dan raga untuk meraih kemerdekaan. Hingga akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa yang sangat bermakna bagi bangsa Indonesia. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan, maka tercapailah tujuan para pahlawan yang telah berjuang selama bertahun-tahun. Proklamasi kemerdekaan juga bermakna bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari cengkraman penjajah. Berikut ini beberapa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah lama berjuang melawan penjajah. Ribuan nyawa pahlawan telah menjadi korban dalam meraih kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah asing. Segala pengorbanan dan tumpah darah para pahlawan terbayar ketika Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai sebuah negara merdeka. Yang kedua, menjadi pernyataan de facto. Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi pengakuan kepada dunia luar negeri bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia disebut sebagai pernyataan de facto. Setelah pengakuan de facto, akan muncul pengakuan de jure yang merupakan lanjutan dari pengakuan de facto. Pengakuan de jure adalah pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. 3. Meningkatnya martabat bangsa. Ketika Indonesia ditindas oleh kaum penjajah, Indonesia tidak dianggap sebagai sebuah negara oleh kaum penjajah. Indonesia hanya dimanfaatkan untuk membangun negara penjajah. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 4. Awal perjuangan sebagai negara baru. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia berhak menentukan nasib sendiri. Generasi penerus bangsa harus berusaha untuk berjuang membangun negara. Pemerintah Indonesia dengan segenap rakyat harus terus berjuang untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik dari sebelumnya ketika terjajah. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Proklamasi merupakan tonggak sejarah lahirnya sebuah negara baru bernama Indonesia. Sebagai negara merdeka, Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri dan tidak mau lagi dijajah oleh bangsa asing.
Nah, anak hebat, sebagai warga negara yang baik, kita harus memenuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Belajar di sekolah dan di rumah, membersihkan lingkungan rumah dan sekolah merupakan pelaksanaan kewajiban dan kegiatan positif yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan.